Halo teman-teman, selamat pagi. Ini pagi yang mendung, wah enak banget nih buat hunting. Tapi kalau hujan ya nggak enak juga sih. Dan pagi ini aku sudah ada di sebelah baratnya stasiun Mojokerto di Pensil 45 seperti biasa. Mau hunting suatu momen nih, yaitu uji coba trendset baru, trendset ke-20 full ekonomi yang rencananya akan dipakaikan ke kereta api Jaka Tingkir, yang dimana Jaka Tingkir sekarang itu sudah pakai new generation modifikasi ya. Nah ini bakal di replace lagi ke new generation stainless steel atau new generation yang benar-benar baru dari PT Inka Madiun. Nah transit 20 ini transit sebelumnya dari kereta yang aku hunting kemarin ya di Madiun. Kemarin itu kan TS21, nah ini yang TS20 nya. Dan sempat aku bahas juga bahwa ada TS20 sebelum TS21 itu yang akan digunakan kereta api Jaka Tingkir rute Purwosari Pasar Senen atau Solo Jakarta. Nah sebelum KLB uji cobanya, rencananya KLB uji coba nanti sekitar jam 9:30 ya. Ini ada kereta api Doho dulu nih yang akan berangkat. Kereta api Doho dari Surabaya Kota, Kertosono, Blitar hingga terus ke Malang dan kembali ke Surabaya lagi. KA Doho Penataran. Persiapan berangkat dari stasiun Mojokerto. Ya itu dia kereta api Doho. Kereta api Doho yang stand formasinya 8 ekonomi plus 1 pembangkit atau 9 kereta ya. Yang dimana beberapa kereta api Doho sudah ditambah menjadi 8 ekonomi, sebelumnya hanya 6. Dan masih ada sih yang 6 ekonomi sampai sekarang. Ya udah, mari kita tunggu KLB uji coba transit 20 full ekonomi yang ke-6 dari Madiun ke Surabaya Kupeng PP sebenarnya ini. Cuma yang dari Surabaya rencananya itu nanti sore. Kita hunting yang pagi ini dulu. Nah kabarnya tadi sekitar jam 8:45 atau 9 kurang seperempat itu lewat daerah Wilangan. Ya mungkin lewat sini sekitar 1 jam lagi. Dan kalau sesuai info yang aku dapat lewat sini tuh jamnya mepet sama Argo Semeru. Nah ini nggak tahu nih aku bakal hunting di mana atau masih tetap di sini atau pindah ke tempat lain sambil memprediksi papasan sama Argo Semeru itu di mana biar nggak ketutupan nanti. Tapi kalaupun gagal ya gak tahu juga sih nanti. Misalkan dapatnya pas papasan Argo Semeru. Kita lihat aja nanti ambil spotnya di mana. Entah masih di sini atau di sebelah timur atau malah ke sebelah barat. Ya oke nih, sekarang jam 9:33, sinyal sudah aman. Persiapan KLB uji coba TS20 atau TSC ke-6 yang rencananya untuk kereta api Jaka Tingkir rute Purwosari Solo Jakarta Pasar Senen PP akan berjalan langsung di stasiun Mojokerto ya. Jadi keretanya enggak berhenti. Bakal bablas di sini. Enggak tahu sinyal sebelah sana udah hijau apa belum. Enggak kelihatan dari sini ya blind spot. Ini petugas schedule-nya udah mulai siap-siap dan Argo Semeru-nya masih belum datang juga. Jadi enggak papasan nih. Kita huntingnya di sini aja ya. Kayaknya di sini juga udah aman deh, udah enak loh. Persiapan KLB-nya dari arah sana. Dan untuk lokomotifnya, ini lokomotif CC03 teman-teman yang berdinas. Jadi cakep banget nih. Lokomotif CC03 narik kereta stainless. Aku paling suka kereta stainless itu ditarik lokomotif single cabin, entah itu CC03 atau CC01. Mantep lah. Kita tunggu keretanya ya, mungkin sekarang udah Surah Malang dan 5 menit lagi lewat di sini. Dan ini Argo Semeru juga masuk teman-teman. Jam 9:35 dan berangkat kembali itu jam 9:40, masih 5 menit lagi. Bagi lokomotif stiker ya. Dan ini perlintasan menutup persiapan KLB uji coba TS20 ya. Berjalan langsung stasiun Mojokerto.
itu dia uji coba transit 20 stainless steel new generation atau transit ke-7 full ekonomi sudah berjalan langsung stasiun Mojokerto. Kecepatan sekitar 100 km per jam ya, nggak terlalu ngebut memang. Dan untuk kecepatan uji coba ini kalau nggak salah ya sekitar 120. Tapi 120-nya itu di petak-petak sana, petak lurusan sana di antara Mojokerto sampai Madiun. Kalau di sini cuma 100 saja. Karena di sebelah barat tadi ada tikungan dan di sebelah timur sana itu ada kecepatan terbatas 100 km per jam. Seperti itu. Dan ini kereta api Argo Semeru. Sekitar 2 menit lagi akan segera diberangkatkan. Dan semoga itu transitnya benar untuk kereta api Jaka Tingkir ya. Dan nanti bisa terlihat livery-nya warna biru. Livery default atau livery umum untuk ekonomi stainless steel new generation. Sembilan 39, lebih cepat 1 menit kereta api Argo Semeru sudah berangkat ya. Biasanya memang kalau nggak lebih cepat ya lebih lambat 1 menit, tapi hitungannya tepat ya. Nah ini dia kereta api Argo Semeru dengan lokomotif livery Hood RI yang ke-79. Oh, rangkaiannya livery Hood KAI yang ke-79. Wah, itu eksekutif paling belakang bekasnya Taksaka Head Trip teman-teman, Depo YK. Dan ini dia Argo Semeru yang masih setia dengan stainless generasi pertama, padahal calon transitnya stainless new generation TS9, TS11, dan TS18 itu sudah ready untuk dinas. Cuma untuk TS tersebut itu masih dipinjamkan ke kereta api yang akan recall atau dikembalikan ke Inka untuk revisi, seperti rangkaian kereta api Taksaka dan juga Argo Pemanggrek. Nah, dipinjam itu dulu Mas Ian. Jadi belum bisa didinaskan kereta api Bima dan Argo Semeru dulu. Mungkin tahun depan ya. Karena Argo Pemanggrek aja belum recall sampai sekarang. Bahkan Taksaka yang kedua juga belum. Ya udah, kita tunggu selanjutnya. Ini ada kereta api Ranggajati dan Sancaka. Nah, biasanya dua kereta ini itu papasan, teman-teman. Kita anting papasannya ya sekarang ya. Kemarin-kemarin kita skip papasannya. Semoga aja nanti papasannya di sekitaran sini, gak saling menutupi. Dan ini dia di jam 10 tepat, kereta api Ranggajati sudah tersedia di jalur 1 stasiun Mojokerto. Nah, di jam Ranggajati ini udah mulai panas nih. Ya, jadi mungkin setelahnya akan pulang ya. Dan rencananya memang nantinya cuma sampai Ranggajati dan Sancaka aja. Dan sebentar lagi kereta api Sancaka juga akan segera masuk tuh, sinyalnya udah aman. Nah, mari kita tunggu kedua kereta ini, semoga aja papasannya jangan saling menutupi ya. Salah satu yang lewat terlebih dahulu, entah Ranggajatinya atau kereta api Sancaka dari ke sana. Dan ini perlintasan menutup, Ranggajati dulu nih berangkat. Tapi nggak tahu lewat sininya yang mana dulu. Tapi kok perkiraanku bakal barengan ya. Persiapan tunjuk sebut. Oke, berangkat. Kita tunggu nih yang lewat dulu yang mana atau malah barengan di sini. Barengan teman-teman. Ya, saling menutupi.
Ya, kedua kereta lewat di antara PJL 45 dan PJL 46 sebelah barat stasiun Mojokerto. Memang papasan seperti itu tuh nggak bisa diprediksi ya. Jadi random aja tempatnya. Pernah juga Sanjaka masuk dulu terus Serangga jadi berangkat. Tapi paling sering memang di sekitaran sini atau enggak ya di PJL 46 sana. Ya memang kebetulan hari ini papasannya di sini. Dan oke, rasanya cukup untuk hunting kali ini. Hunting momen utama kali ini yaitu KLB uji coba TS20 Transit Full Economy yang ke-6 yang rumornya atau rencananya untuk kereta api Jaka Tingkir. Semoga aja benar untuk Jaka Tingkir ya, replace dari ekonomi new generation modifikasi yang belum lama ini diganti. Nantinya bakal ke stainless steel new generation karena untuk new generation modifikasinya akan digunakan ke suatu kereta. Clue-nya, kelas campuran kereta ini sudah dihilangkan teman-teman per 1 November. Tapi nggak tahu ya 1 November plek atau lebih mundur. Pokoknya mulai 1 November kelas kedua kereta ini itu dihilangkan untuk sementara. Ya, kita lihat aja nanti apakah benar bekas rangkaian Jaka Tingkir untuk KA itu. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya.